seruan nama pasukan Selangor Gergasi Merah baru saja dilakukan oleh pengacara perlawanan di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya yang sekira kembali memberikan detik debar kepada penyokong-penyokong pasukan Selangor untuk mengharapkan pasukan mereka berjaya mencapai kemenangan yang kelima setelah menempuh 14 perlawanan. Masih lagi tiada jaringan di Kelana Jaya. Perbutan Yuri Henrique. Sepakkan go. Yuri Henrique, penyerang berusia 30 tahun berasal dari Brazil. Bukhari mengambil sepakan penjuru yang keempat. Tandukan dari Kayon. Oh, sayang. Dia melonjak tinggi untuk menyambut sepakan penjuru cantik dari Bukhari Ajmal. Jakwa. Bukhari di sana. Peluang untuk Bukhari Ajmal. Bukhari. Oh, ketajaman Bukhari Ajmal belum menjelma. Dia cuba untuk mengelirukan tumpuan Kalamula Al-Hafiz. Namun percubaannya tidak tepat. Tidak begitu kencang untuk menewaskan Kalamula. Mahali Jasuli. Oh, satu hantaran ke dalam. Peluang di sana untuk Darren Lock. Oh, sungguh mencemaskan. Darren Lock tersalah langkah. Sam Somerville bertindak lebih pantas. Darren Lock di sana. Oh, cantik kawalan Darren Lock. Dan itu dia gol. Darren Lock meledak pada minit yang ke-58. Satu situasi yang tidak diduga oleh Sam Somerville. Ajakwa. Satu hantaran cantik. Dan itu dia tandukan yang tidak menjadi dari Kayon. Melihat tandukan itu seakan-akan mampu memberikan gol penyamaan. Syaril Fikri. Umpanan untuk Tek Tan Aung tidak menjadi. Quentin Cheng. Oh, cantik gerakan itu. Namun hantaran itu dibaca dengan kemas oleh Kalamula Al-Hafiz. Agak bertenaga gerakan tepi yang dicernakan oleh dua pemain gantian Selangor. Ajakwa. Fazli. Dan bagaimana? Oh, satu. Apakah itu merupakan satu percubaan yang mahu dilakukan oleh Fazli Mazlan ataupun hantaran yang mahu direncanakan? Namun saya kira dia mahu melakukan satu lob untuk menewaskan Kalamula. Quentin Cheng, Selangor mencari gol penyamaan. Tiatau. Fikri tandukannya tidak begitu kuat. Biarpun mampu menyambar hantaran itu tadi. Perhatikan satu lambungan cantik dilakukan oleh Hien Tiatau. Mereka menuju saat-saat akhir dari 6 minit masa yang dilanjutkan. Hantaran Quentin Cheng terlepas. Kayon. Dan itu dia terlepas peluang Selangor. Oh, malam yang tidak mau menjelmakan jaringan untuk Selangor di Kelana Jaya. Dan itu dia tiupan whistle sudah pun dibunyikan. Selangor tewas 0-1 di tangan pasukan PJ City The Phoenix.